Tiada kes positif rabies dalam kalangan manusia dilaporkan di Taiping, Perak setakat ini. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dua mangsa yang gigit anjing positif rabies di Taiping pada 25 Disember lalu tidak menunjukkan gejala penyakit itu. Katanya lagi, kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Jabatan Veterina sedang dilakukan untuk pelaksanaan aktiviti kawalan serta pencegahan. Boleh berita demikian pada sidang media di Putrajaya pada Selasa.